Pemirsa, sampah kiriman dampak fenomena angin dan musim barat menyulap kawasan pantai Kuta Badung, Bali menjadi lautan sampah. Untuk membantu petugas kebersihan, hadir sosok superhero Ultraman yang beraksi menyingkirkan sampah-sampah. Tidak hanya jago menghadapi monster, sosok superhero Ultraman dalam serial televisi asal Jepang juga lihai saat menghadapi bertonton sampah di kawasan wisata Pantai Kuta Badung, Bali. Sejak pagi, Ultraman sibuk membantu petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung membersihkan sampah kiriman. Sampah yang didominasi limbah kemasan plastik kemudian dikumpulkan ke tempat pembuangan sementara. Namun siapa sangka, pemeran Ultraman tersebut ternyata seorang warga negara asal Jepang, Suzuki Hiromasa. Hiromasa banyak menghabiskan waktu berkeliling ke berbagai negara menyampaikan pesan penyelamatan lingkungan. Di sela-sela membersihkan sampah, Hiromasa dengan senang hati melayani permintaan wisatawan yang ingin berfoto dengan Ultraman. Ultraman de yaru to minna takusan news ni natte ano gomi o minna shitte moraeru. Ya bagus. Biar apa? Lebih inilah, lebih atraktif lah. Artinya merasa terhibur juga, Pak ya? Ya. Kadang kan sosok kayak gini kan kita ngeliatnya waktu zaman kita kecil ya. Dengan aksi semacam ini diharapkan efektif mengajak warga mulai mengurangi penggunaan kemasan plastik. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.